Wakil Wali Kota pimpin rapat persiapan pekan panutan pajak bumi dan bangunan di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa 28 Agustus 2018. Tanggal 14 Agustus 2018 adalah waktu jatuh temponya pembayaran yang harus dilakukan 117 wajib pajak potensial di Jakarta Utara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jakarta Utara bersiap untuk menyelenggarakan pekan panutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun 2018. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Junaedi mengatakan, target penerimaan pajak tahun 2018 ini sebesar 2,1 miliar rupiah. Dan dengan gelaran pekan panutan pajak ini, kami harapkan bisa memenuhi target tersebut. Selain menargetkan 117 wajib pajak potensial, Junaedi juga berharap pada seluruh pegawai ikut berpartisipasi menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak. Selain target WP, kami juga ingin bekerjasama pegawai yang tinggal di Jakarta Utara melakukan hal yang sama, ujarnya. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.